apa sih, kemarin ada berita? Ada berita mengenai berita apa? Devano, coba kita lihat. Ada berita terbaru apa dari Devano? Kita lihat yuk. Bukan. Apa tuh bacaannya enggak kebaca nih ini nih. Itu aku kan orangnya sering suka nulis gitu. Kenapa kisah cinta itu harus berakhir? Waduh. Oh. Itu sama Stevie ya? Iya, Mas. Aduh, ya Allah, kan udah tadi nah. Dendam. Emang iya, mamai sudah merestui ya sama Stevie? Katanya mereka ini kok kakak adek. Tapi itu cintanya berakhir nulisnya sini. Enggak berak. Cinta tetap saling memiliki. Kata dia gini, cinta itu suatu saat akan pulang gitu. Bukan. Enggak, tuh emang dari dulu tuh suka banget nulis-nulis. Terus dia dibikin. Sebetis bahasanya yang pulang itu bukan cinta, tapi botol kecap. Itu diisi ulang. Aja botol kecap yang pulang. Oh, jadi sama Stevie itu enggak pacaran. Enggak. Tapi orang... kemarin waktu mamai ulang tahun, Stevie pasang foto loh, lagi berempat. Ada Tapi kalau kita perhatiin ya, kalau di postingan-postingan di sosmed, di Teis ini sangat dekat sekali dengan anak-anaknya. Tapi emang sedekat apa sih? Kayak gini. Bukan maksudnya, kedekatan secara emosional. Dekat mana sama Devano atau sama anak yang perempuan? Sama. Kalau cara melindungi anak-anak, ada perbedaan nggak sih teh antara laki sama perempuan? Kalau Salsa sekarang aku agak lebih kakaknya Salsa kan? Ya. Karena kalau Salsa itu kan umurnya udah 20-an misalnya, dan dia udah dewasa, udah tahu banget mana yang salah, mana yang benar. Kalau Devano ini nih yang agak masih labil, masih 16. Ya. Jadi tapi itu kalau yang lagi masa kalau dia belum pulang, Eka nggak bisa merem. Pokoknya gue jadi satu ABG. Jadi gitu kayak gitu. Walaupun mereka udah gede, tapi kan tetap yang namanya perhatian ibu itu harus ya. Ya. Nah, mereka suka protes nggak sih? Teisda ini kan jadwalnya padat banget dari pagi ketemu pagi lagi. Terus gimana anak-anak nggak komplain apa? Kamu komplain nggak? Komplain biasanya dari kecil soalnya ditinggal terus. Oh, dari kecil. Karena, tapi walaupun sering ditinggal, tapi kan iya, karena aku tahu mama buat kerja buat kita juga. Ya. Oh. Tapi kan yang penting komunikasi terus walaupun nggak pernah. Sasa mana kok Sasa nggak? Ada. Ntar aku telepon ya. Coba. Hey!